Hi everyone, selamat datang di Cerita dari Negeri Kangguru bersama Fethi Aryani di sini. Nah, sekarang gue lagi ada di taman depan ya. Nih mau ngasih lihat ke kalian bahwa ada tanaman gue yang lagi mekar-mekarnya di musim semi kayak gini ya. Jadi sangat sayang gitu kalau dilewatkan. Jadi gue tuh pengen sharing ke kalian semua, oke? Nah ini ya guys ya, ini adalah namanya bunga mesebryanthemum. Mesebryanthemum atau juga disebut ice plant atau pig face, pig oing oing face play, face itu muka plant tanaman. Mesembriantimun itu teantemum itu namanya, artinya midday flower yaitu bunga siang hari gitu. Jadi ini adalah merupakan bunga gram cover gitu ya, bunga yang menutupi buat tanah, atau juga ini disebut namanya living stone daisy. Jadi mirip kayak daisy gitu ya, bunga daisy. Dan ini ada berbagai macam warna, ada pink muda, ada warna kuning, orange gitu. Nah kebetulan ini yang gue punya, nanti akan gue kasih lihat ke kalian gitu ya. Dan ini merupakan seperti sama kayak sukulen lainnya, yaitu toleran terhadap kekering gitu. Jadi nggak perlu banyak air gitu guys ya. Yuk gue liatin yuk. Nih guys ya, dari kejauhan tuh ya, bunga-bunga yang sedang bermekaran di taman depan pada waktu musim semi. Nah nih kita lihat dari deket ya bunganya nih. Cantik banget. Tuh lihat ya, ini adalah bunganya seperti daisy ya, makanya disebut living stone daisy tadi. Tuh kayak gini guys. Tuh ini warnanya hot pink atau warnanya pink yang agak keunguan gitu kali ya. Tuh guys ya. Nah gue juga punya ini warna orange. Nih orange nih. Ini waktu itu udah berkembang duluan. Jadinya udah tinggal sisanya doang. Nah jadi yang paling awal waktu itu yang berkembang yang ini, warna orange. Nah tuh lihat, udah pada selesai, tinggal beberapa. Kemudian yang warna kuning, tuh kuning, itu juga udah mau selesai juga ya. Tuh lihat, udah berbiji gitu mulai. Dan nih yang kuningnya nih, tuh. Nah, nah ini. Guys. Tuh ya. Jadi sesuai dengan namanya itu, mesebryanthemum itu artinya midday flower, yaitu bunga pada siang hari, ya. Berbunganya cuman siang hari aja, guys. Jadi ini kalau udah sore ini ya, dia menguncup. Nanti kalau mataharinya terang, baru dia membuka lagi. Tuh. Ini disebut juga ice plant, ya. Tuh, bah, liatin dari jauh. Gini, guys. Nah, ini juga nih. Ini yang lagi banyak bunganya. Tuh. Cet. Banget ya. Nih. Tuh. Dari jauh. Duh. Tuh guys ya. Kalau dari jauh kayak gini nih. Depan rumah. Aduh ketutupan, ada kotak surat. Tuh kayak gitu guys ya. Cantik banget. Nah,
kayak gitu. Nah ini guys ya, ini tanaman ini sangat mudah dipropagasi. Dan ini tuh lihat, ada tuh, itu tuh ke induknya sana. Dan ini yang kecil-kecilnya, ini nggak gue tanam guys, mungkin ini ada pot patahan yang jatuh di sini, kemudian jadi berkembang seperti ini tuh. Gampang banget kan ini? Tuh jauh kan, lumayan jauh. Jadi. Nah guysnya sekian dulu video dari gue. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton gue sampai habis. Dan ini gue cuman pengen share ke kalian ya, bagaimana bunga gue yang bermekaran di taman depan pada musim semi gitu ya. Jadi berbagi kebahagiaan. Dan jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Terus ikutin Instagram kita di Cerita Dari Negeri Kangguru. Dan emailnya di cdnk@adish.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.